ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebagai berikut, yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Kemudian yang ketiga, Saudara SS, selaku Security Officer. Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang. Kemudian Saudara H, dan ketiga, Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Tim akan terus bekerja maksimal, seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku, akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja.